よりさらにレベルアップした状態でフィールドに立つ。世界と渡り合うために俺はさらに高みを目指す。僕は僕のやり方で最高のゲームメイクをしてみせる。俺だってやるときはやるんだ。サッカーは芝の上での騙し合いや。Halo teman-teman, baik lagi dengan gue Suntek. Kita lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas teman-teman update hari Jumat tanggal 20 teman-teman. Skenario baru ya, skenario baru, story baru The Golden Generation of Japan. Ya, ini J-League. Ya, Japan League teman-teman, Liga Jepang. Ya, jadi ini kolaborasi official. Ya, dan semua pemain yang baru ini masuk ke limited. Ya, ini seperti Samurai, Golden 23 atau Rising Sun. Ya, ini J-League kolaborasi. Ada Misaki, Pet Misaki. Ada banner J-League. Ya kan, terus ada medal. Jadi kalau teman-teman nanti gacha, nanti per 10 dapat 10 medal, nanti tinggal ditukerin. Ya, nanti kita langsung lihat aja. Ada Daily Scenario. Ya kan, terus ada baju. Ya, kita lihat shopnya dulu. Kita lihat shopnya yang baru. Jelik ya. Nah, ini teman-teman, ada yang bukan ini, ada yang 40, ada yang 75. Ya, mungkin ini kalau gue bilang ini buat boundary break ya, kalau gue bilang ya. Ya, ini kalau kita lihat, jadi bisa teman-teman dapetin dengan gacha 4 kali. Ya, 4 kali multi atau enggak ya 3 kali multi, ya 5 kali single. Ya, bisa didapetin Matsu, Morisaki sama Sawada ya. Oke, terus di shop ini banyak banget ini liga apa namanya, klub-klub Liga Jepang. Ya, teman-teman mungkin bisa pilih yang suka kayak apa. Ya, ini ada yang mirip kayak Barcelona, ya macam-macam, sesuai kesukaan macam-macam teman-teman sendiri ya. Dan kita langsung lihat, sebelum kita lihat pemain jeliknya, kita lihat dulu Napoleon. Napoleon akhirnya dikeluarin HA-nya teman-teman. Oke, kita lihat Luis Napoleon. Ini dia nih. Ya, naiknya lumayan banyak ya. Kalau nggak salah 700 ya teman-teman ya, per status. Ya, stamina jadi 1139. Combination pier 15 tetap ya kalau nggak salah ya. 10 atau 15 ya dulu ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini bondnya cukup ada pier di dalam tim 1,5%. Ya, 1,5% yang nggak gede sih ya teman-teman ya. Cuman untuk satu pemain ya boleh lah ya. Terus Inspire. Ya, Inspire Pier. Jadi ini berlaku untuk Pier ya, teman-teman ya. Ini berlaku untuk Pier. Jadi force momentum Pier itu plus 5% lagi ya. Plus 5% lagi. Terus goalkeeper killer nih nanggung banget. Ini 3% ya. Kenapa dia nggak 5% aja? Ya, terus yang ini hotline Pier ya kan. Kalau yang ini buat Napoleon. Jadi kalau si Pierre ngumpan ke Napoleon, Napoleon plus 5%. Ya, nanti mungkin kita bisa coba Napoleonnya seganas apa teman-teman. Cuman kalau gue bilang ya, mungkin bisa jadi monster ya. Mungkin bisa. Ya, syaratnya tuh harus dicolok Riser Cannon. Ya, shootnya Napoleon yang single, yang momentumnya 475. Karena kalau ngandelin cannon bershot ini, momentumnya cuma 450 ya, jadi nggak maksimal. Ya, Napoleon punya shoot maksimal itu ada di Riser Cannon Napoleon yang baru, dan itu limited. Ya, itu susahnya. Oke, kita lihat Misaki. Ya, Misaki warna biru. Iwata. Ya, ini klub Jepang Iwata. Staminanya 1048. Ya, ini Misaki tipe attack ya teman-teman ya, AM ya. Dribblenya 6800, shootnya 9600. Buset, 9600 cuy. Passingnya 7100.
tackle 5500, intercept 6300, lumayan. Speednya 5500, powernya 6300, teknik 6300, low ballnya very good. Solid agility Jepang, warna biru. Ya, terus inside master 30% inside master. Ya, terus ini passing baru teman-teman. Turn overhead pass ya, momentum 465. Ya, ini cukup bagus teman-teman ya. Momentumnya 465. Staminanya juga oke. Terus ini shoot yang lama. Speedy slide shoot. Artistic dribble. Ya, ini ada bond-nya 3 Japan. Itu plus 1%, terus non Japan juga 3.1%. Ini kayak siapa namanya, Ishizaki yang paid ya, sama persis ya. Terus ada sharp angle shooter ya, jadi kalau teman-teman nge-shoot dari sudut itu doesn't lose momentum ya, momentumnya nggak berkurang. Terus pedal true metal ini full power 10%, statusnya nambah ya. Kalau kita lihat Misaki ini cukup bagus ya teman-teman ya, cukup bagus untuk defense sama attack ya, terutama ini lebih ke arah attack ya. Cuma kalau gue bilang ya, lebih paling bagus sih kalau gue bilang ini coloknya flash rayu shoot ya. Cuma masalahnya flash rayu shoot harus 3 pemain ya, itu masalahnya. Oke, kita lihat temannya nih, kita lihat temannya ya, Lord Mori. Wah, Lord Mori Shimizu catch-nya nanggung banget ya, 2 lagi jadi 10.000 teman-teman ya. Pansia 7500, speednya 5900, power 6200, tekniknya 7000 ya. Solid T-type ya, ini beda sendiri teman-teman, solid T-type club ya, 20%. Terus pedal to the metal full power 15%, ini skill lama. SG goalkeeper catch, momentum 485. Terus ada punch juga, hit me somewhere please ya. Terus bond 3 agility type ya, umum 3 agility type plus 2%. Tenacity ya, bisa pakai skill kalau staminanya juga udah nggak cukup sebenarnya. Terus assign inside master DF ya, jadi apa namanya, DF-nya itu dapat otomatis dapat 10% inside master ya, jadi lumayan untuk defense-nya jadi lebih kuat. Oke, kita lihat Takeshi Sawada. Wah, Takeshinya ini ya, rambutnya jadi bola itu ya, dimodelin jadi bola ya, ada-ada aja emang ya. Staminanya 1058 ya, dribblenya 7400, passingnya 3300, shootnya 6200 ya kan. Terus interceptnya nih, tertarik gue nih, 8200. Wah ya, speednya kecil, tacklenya juga kecil, tekniknya 7700 AMDM. Ini new Takeshi warna hijau teman-teman, solid S type ya, Japan side master. Nah, ini dia mainnya di sudut side master 20%. Swift intercept ya, swift intercept. Ini skill Takeshi ya, ini bukan swift interception ya, swift intercept skillnya barunya dari Takeshi ya. Ini dribblenya yang udah lama, clutch hop dribble ya, tinggal colok, perfect control pass. Terus bond 3 toughness umum, 3 pemain merah 2%. Terus direct hotline Takeshi ya, jadi forward yang dapat bola dari Takeshi dapat 5% lagi ya. Ini persis kayak Michael ya, kayak Michael ya, khusus berlaku untuk forward aja ya. Terus full power gain 10% ya. Ini Takeshinya benar-benar pure support teman-teman, sama sedikit defense ya, sayangnya nggak ada auto intercept nih. Oke, Jepang, Sapporo Hikaru Matsuyama teman-teman. Wah, ini sih gua demen banget ini ya, gua demen banget ini sih, cakep teman-teman kalau menurut gua. Dribblenya 6000, passingnya 5800 ya, tacklenya gede nih 8400 seperti biasa, raja tackle. Intercept 8100, speednya 6700, teknik 5900 ya, solid T-type ya, Jepang merah. Terus pasif baru teman-teman yang namanya Vital Area Master ya. Jadi Vital Area Master itu posisinya di luar kotak penalti, jadi di depan kotak penalti ya, itu di depannya lah, di area DM teman-teman ya, di area DM. Tapi kalau di side, di sudutnya nggak masuk ya, jadi cuman di depan garis kotak penalti
25%. Wah, gede ya. Nah, terus ini tackle baru nih, Flash. Lu tackle momentumnya mengecewakan sih kalau menurut gua teman-teman ya. 440 nih. Aduh. Terus ada Eagle intercept, Eagle pass. Bon 3 skill type plus 2%. Shoot killer 50%, teman-teman. Ini mirip-mirip kayak Speed Dream Collection. Ya, ini gede. Jadi kalau nge-shoot ngadepin beginian kemungkinan besar bisa kena tackle, teman-teman, atau enggak kena intercept. Terus full power gain 20%. Gila, ini sih Matsu ini sih gokil ya, teman-teman ya. Menurut gua ya. Menurut gua dari semua ini ya paling the best gua tetap, kalau gua bilang Misaki nomor 1, Matsu nomor 2, Takeshi nomor 3, Morisaki nomor 4. Ya. Kita gacha aja teman-teman, gacha 2 kali aja. Ya DB-nya belum beranak, jadi kita gacha seadanya aja. Ya siapa tahu dapet dari 2 kali gacha teman-teman. Wih gila, keren cuy. Ikuse, Misaki. Wish. Moshikoi. Gila keren cuy ini ya. Lapangan deh. Kaget gua. Gila. Oke, tuh 10. Iya. Oke, sekali lagi teman-teman. Ya mungkin nanti lanjutannya tunggu DB-nya beranak baru kita lanjut lagi. Ya Misakinya juga lagi gue pikirin, gue gacha apa enggak. Karena gue masih nunggu yang satu lagi. Apa namanya? Yang bocoran untuk Dream Fest ya. Atau enggak banner sebelum Dream Fest, karena abis ini pasti ada banner tengah. Ya banner tengah akhir bulan satu pasti. Ya entah banner lama, banner berhasil atau gimana, gue juga belum tahu. Jadi kita tunggu aja. Ya kita tunggu aja. Ya kelihatannya ini semakin jelas kayaknya teman-teman. Ini Dream Festivalnya untuk SDF bulan depan. Kelihatannya sih bener-bener Natureza ini kalau gue bilang teman-teman. Natureza Club ini kayaknya nih. Ini memang arahnya udah ke klub semua ini ya. Makanya siap-siap nih teman-teman, metanya bakal bergeser nih. Jelik versus Europlik, ya kan? Gila lucu banget ya. Takeshinya lucu ya. Palanya ya. Iya. Zong. Oke teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.